Mas, Dewa terbilang sering banget konser di Solo ini. Mas, ini dia kedua dalam waktu yang cukup dekat ini. Memang ada alasan seperti apa? Pertama aku ke Jepang Kota, terus orkestra enak juga besar. Saya nggak tahu, tanya sama kalau tak kesannya di Solo gimana? Saya kalau bisa boleh mundur sih, saya boleh mundur. Kasih waktu beberapa sebentar lah. Saya yakin ini akan menjadi konser terbaik dan terbesar sepanjang sejarah Kota Solo. Alasannya nomor satu teknologi daripada konser sendiri ya dimana air kan. Saya beberapa kali ini ada kolaborasi musisi musisi Amerika dan di Solo lah. Sebenarnya kemarin tahun 2018 ada Ingrid Malmsteen juga di tahun 2018. Sekarang nyanyinya nyanyi bareng Dewa di 2018. Apakah dua konser internasional di Dream Theater yang di mana, Mas? Di mana? Di dalam parkiran. Di parkiran. Jangan disampaikan. Jangan disampaikan. Ini kan tidak. Kesannya tapi itu sudah semuanya karena kasih izin, kasih support. Kalau ada kasih support, kita nggak bisa main. Kesannya untuk Bela Dewa di Solo? Kesan-kesan terhadap Bela Dewa di Solo? Ya, mungkin ya, Dewa 1992, bulan Oktober keluar kaset pertama Kangen. Desember kita show pertama kali di Kota Solo. Jadi Solo itu memang, ya, kita pertama kali dianggap ngetop semua orang Solo. Gitu, istilahnya kan begitu. Pertama kali ada yang nanggap konser Dewa 19 di Solo, konser tunggal ya, di Solo. Kenapa lupa saya namanya? Tahun 2 Desember 1945. Bayarannya masih 2,5 juta. Udah jadi makasih ya, oh iya benar benar. Itu kan untuk makan nanti. Makan jajanan Jawa. Apa aja nih? Namanya apa tadi ya? Upa mas ya harus. Serabi. Serabi apa? Mas, ini kan mas nanti berapa lagu atau ada lagu baru? Mas, udah jadi mas. Jadi mau ada kira-kira mau ada rencana untuk Ananta kemudian. Saya pengen melihat sih pada waktu tahun tanggal 28 di sini 28 Juli kan kalau di partai ini iya dong. Menurut Mas Hadi Solo gimana Mas? Solo sekarang gimana? Bagus, tadi kan melihat stadionnya bagus banget. Rencana berapa lagu Mas atau mungkin ada lagu baru khusus untuk besok? Banyak kan ada, kita sudah siapin turunnya langsung dengan saya juga. Ini akan jadi konsep bukan hanya konsep musik ya, ini seperti sirkus musik. Karena main lagu turunnya langsung juga bisa. Saya yakin orang Solo kan gak pernah dengar turunnya langsung ini dijadikan secara live dengan baik dan tidak nanti kayak setahun tadi yang lain bisa nonton turunnya langsung ini contoh. Karena sekarang boleh menurut ini sekarang jadi terkotor daripada terus. Karena terjadi semuanya.
Ya kalau datang berarti diundang Pak Gibran. Enggak saya. Oh, Mbak Puan sudah udah fix. Tanggung jawab ini mata kuliah. Mbak Puan. Mbak Puan ya, Mbak Puan udah fix mau datang. Mbak Puan masih akan kami. Iya, semuanya kita undang. Semua kita undang. Semua kita undang. Air Tohir juga kita undang. Kopi jeruk juga kita undang. Kan sahabatnya beliau itu. Kenapa? Iya. 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 Iya.